Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembang Teknika. Di sini kita di Bali, tepatnya di Kabupaten Gianyar. Lebih tepatnya lagi kita berada di depan alun-alun Kabupaten Gianyar. Kita melakukan serangkaian survei di Pulau Bali. Kita di sini mensurvei area pedestrian, yaitu area trotoar, pejalan kaki. Bagaimana yang ada di Gianyar ini, kita akan ulas di video ini. Jadi Gianyar ini letaknya sangat strategis, dia berada lebih utara daripada Kabupaten Denpasar yang menjadi ibu kota Pulau Bali. Di sini, lebih tepatnya di area alun-alun ini, terdapat beberapa pembaruan, yaitu tiang lampu yang banyak dipasang. Tiang lampu yang di pinggir jalan, dia tiang lampu cabang dua, yang satu cabang pendek, yang satu cabang panjang. Yang cabang pendek berfungsi untuk penerangan daerah pedestrian, yang cabang panjang untuk penerangan daerah jalan utama atau jalan aspal. Nah, di dalam alun-alun juga ada tiang lampu tunggal. Nah, nanti bisa dilihat foto dan videonya di tampilan di dalam video ini. Dan ada tiang lampu cabang 2. Jadi kita akan mengulas street furniture semua yang ada di trotoar ini. Pertama, di sini ada manhole cover. Manhole cover di sini ini terbuat dari beton. Ini sebenarnya akan lebih baik lagi apabila dibuat dari metal casting. Tapi dari beton ini juga sudah bagus, tapi ada beberapa kelemahan, yaitu dia otomatis berat dan waktu ngangkat harus menggunakan tripod, atau kalau enggak bersusah payah beberapa orang mengangkat karena beton ini tidak pakai engsel. Jadi untuk membukanya akan lebih susah daripada manhole yang berengsel. Ini manhole-nya. Jadi mungkin nanti ke depan untuk project-project selanjutnya bisa menggunakan metal casting untuk kelebihan-kelebihan dan manfaat-manfaatnya yang banyak. Ringan, lebih ringan daripada beton, lebih awet, lebih estetika, seperti yang di luar-luar seperti itu. Terus ini ada jalur taktel difabel. Ini terbuat dari semacam granit atau dari bahan beton. Nah, ini dari 4 strip dalam satu ubin. Dan di sini ada yang model stop. Ini terdapat 6 kali 6, jadi 36. Satu ubin ini 36 dot, itu untuk stop. Sedangkan strip adalah artinya untuk go atau untuk jalan. Jadi kalau dot itu stop atau berhati-hati. Terus keramik di sini menggunakan lapisan batu alam andesit, yang memang batu alam ini, jadi banyak kelebihan di batu alam ini karena dia semakin dikikis semakin bagus, dan memang dia dikikis terus akan kualitasnya tetap sama terus, beda kayak model keramik atau model granit. Dia ada double layernya apa single layernya, kalau habis kelihatan semennya. Terus dia ada beberapa pepohonan, ini sebenarnya bisa di-upgrade juga dengan menggunakan grill pohon dan tris case atau pembungkus bodi pohon untuk melindungi pohon, seperti di Malioboro misalnya. Jadi di jalan Gianyar ini terdapat banyak tiang lampu yang kita sebut, yaitu tiang lampu 2 cabang dalam satu arah, yang satu cabang yang pendek, yang satu cabang yang panjang, yang tinggi. Itu menjadi tambahan nilai estetika dan fungsional yang banyak, karena jalannya selain terang, dilihat estetik bagus, dan tentunya ini menambah value dari sebuah pedestrian, meleverage dari sebuah fungsi pedestrian. Ini ada air mancur di sini, ini jadi lebih segar di sini karena ada embusan atau percikan air. Terus di sana ada tiang lampu double tadi, itu menggunakan kap yang menyerupai model-model keratonan. Terus yang di tengah sana itu
tiang lampu single bisa dilihat dalam slide di dalam video ini. Ini bisa kita lihat sambil jalan. Ini pohon beringin dengan berbagai tanaman hias di sekelilingnya. Terus itu bisa di zoom lebih sedikit. Ini tiang lampunya bagus. Dan alhamdulillah tahun ini kita diberikan kepercayaan juga untuk mensuplai tiang lampu. Dan nanti berikutnya akan street furnitur yang lainnya seperti kursi, manual, grill cover, dan lain sebagainya. Jom. Ini di sini ada grill, cuman grillnya dari beton juga. Ini bagus juga, cuman bisa di-upgrade dengan menggunakan grill dari metal casting. Oke, sekian laporan kita dari survei lapangan berada di depan alun-alun Gianyar. Semoga video ini memberikan manfaat dan keberkahan dan menjadi sebab kebaikan trotoar, pedestrian, dan tata kota di seluruh Indonesia. Kami Kembar Teknika siap menjadi partner Anda dalam mengembangkan sebuah konsep dan supply di pedestrian untuk memberikan kenyamanan, keamanan, nilai estetik kepada pengguna jalan dan tentunya ramah difabilitas. Terima kasih, banyak kata banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.